Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Dandung Bandung. Apa kabarnya bro? Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat lebaran. Ini masih suasana lebaran loh. Lebaran yang ketiga ini acunya. Lebaran yang katilu. Nih, cuma rekan jalan-jalan. Ayo. Udah dibalikan jejeng mah acun tuh. Kita jalan nih, jalan anak. Kebun kopi. Aduh, karkes lagi. Asli, lumayan sih. Nanyat, oi. Jadi di luhur teh orang. Terus mau perbekalan, mawa cai, mawa dahareun, jeung mawa rujakeun. Aduh, jalan amen, hati. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di komen dan di subscribe. Oke, ikutin. Hayo. Orang-orang. Buat ini tungguan, kagak. Pakai itunya, oh siap. Saya mau dibeli kita. Benar. Oke bro. Ayo, ayo. Siap. Thank you. Lanjut jalan lagi. Pak, nuhun Pak. Sajam beli Pak. Sajam. Sajam mau kopi nanti. Biarlah sajam. Ah, kenapa sajam dia? Jauh tuh. Pak nggak Pak? Oke bro, istirahat lah, soalnya ripuh. Halo. Iya. Kami mau cari sebarang. Lanjut. Oke. Hah? Oh, itunya. Nah, itu tuh. Sudi. Ternyata ya sawah-sawah, Cun. Masih kena air sawah-sawah. Jadi mayoritas di Kampung Ganyen semua masyarakatnya itu petani dan bawang, kacang, kopi. Nih, lihat tuh bro. Jadi warga Kampung Ganyen ini cuman bertani. Oh, kopinya lihat. Wih. Udah waktunya dipanen nih. Paling dipanennya dipilih-pilih.
Oke. Oke bro, nah ini yang ada tiga motor ini adalah tukang ojek. Jadi buat bandar-bandar yang mau panen, otomatis mereka memanggil ojek, khusus ojek yang buat di hutan atau di leweng, buat ngangkut bawa kopi dan sebagainya. Jadi saya juga sih kurang tahu. Oke. Gimana cus, cun? Ada anak kecil nungguin emaknya. Ma putar ma. Nah ya istirahat. Ayo. Lagi pas lapor tak kayu bener. Capek. Hah? Lumayan sih. Jadi deket. Cuma nanyakannya tar aja. Punten kang tuh pas itu. Atos. Atos. Benang lagi tuh itunya. Sudah sampai, tinggal ngiuhan. Ayo kita ngiuhan, panas. Itu tuh, yang bogana itu tuh. Aduh di. Masuk ke saung. Hah? Panen. Asin dari pupisan. Alhamdulillah bro. Sampai juga panas, jadi di masjid tadi di Giganyen kadie sih sebetulnya mah itu lama, cuman membawa lama teh kan orang bawa perbekalan, terus orang pertama di kadie nyenyutnya di pertama di naik gunung, jadi perasaan teripu. Oke bro, kita istirahat bikin kopi. Langsung kita ngerokok. Ikutin gue terus. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Oke Iqbal. Oke. Oke Mang Acun. Siap. Masang hemok. Siap. Masang hemok tuh si Mang Acun tuh. Oke bro, itu yang di bawah yang ada tenda itu adalah warga Madur yang lagi ngejagain kebun. Soalnya kan kebun bawang yang mau dipanen. Jadi kalau nggak dijagain soalnya banyak yang mencuri di malam-malam. Anu jeung budak. Koneng. Naon ieu bedana kopi koneng jeung ieu anu beureum? Dina rasa, dari rasa kopi kuning itu dia lebih putih. Oh. Lebih putih. Jadi hasil daya amis-amisnya gitu. Beda jeung anu beureum gitu. Kalau merah ya dominan asam teh, tapi ini lebih asam. Oh, tapi lain ya. Ya Arabica. Arabica. Oh. Arabica. Ini produk Brazil. Rumah di mana?
Oh, saya mau kemana? Ya, Pak, menurut Bapak, kajian ini. Sama semua? Mana? Sama bakso. Pak, saya yang pos. Pina lagi, bro. Kita pinanya, Bal. Semangat, Iqbal. Biar ngomongin aja RX 150 kan jadi 50. Lamun saung yang eta mah nyangal 50 meter. Sudah payura. Ulun nyer video sik pang.